niki bukane ngagem napa, Mbak? Nggih. Niku kene. Ah, kemarin. Beli kemarin? Iya. Masih enak, Mbak? Masih. Sebuah video memperlihatkan seorang kakek tunanetra berbuka dengan nasi dan lauk sisa kemarin. Video ini dibagikan oleh akun Instagram @memomedsos pada Senin 18 April 2022. Tampak dalam video, sang kakek tinggal di rumah tanpa alat listrik, bahkan alas tidur yang digunakan kakek itu sangat tipis. Yang paling menyedihkan, kakek tersebut sahur dengan lauk dan nasi sisa berbuka kemarin. Terlihat nasi sisa kemarin masih di dalam tempat nasi berwarna merah. Sang perekam pun menanyakan ke sang kakek tentang makanannya. Kakek lantas menjawab bahwa makanan tersebut masih enak. Sang perekam pun memberikan bingkisan berupa sarung dan baju koko untuk kakek itu. Kakek itu pun sangat bahagia waktu dikasih makan dan sarung bahkan baju koko yang baru. Video kakek tunanetra berbuka dengan nasi dan lauk sisa kemarin tayang, ramai menuai komentar dari warganet.